saya sangat mengerti betapa banyaknya orang tua yang stres dalam masa ini. Gitu. Jadi saya hanya mohon kesabaran, tapi tentunya dengan zona kuning dan hijau sudah boleh tatap muka, dan juga harapannya ke depan akan semakin kita mendukung fleksibilitas lah dalam daerah-daerah untuk bisa mulai melakukan tatap muka. Tapi belum siap kami umumkan, sedang kami kaji, tapi nanti akan kami umumkan dengan 4 kementerian. Karena jangan lupa, ini bukan keputusan Kemendikbud. Selalu masalah sekolah itu siapa yang boleh buka, itu adalah keputusan SKB 4 menteri.